Terancam cerai, Celine Evangelista curhat suami maksiat di hadapan Ustaz Maulana, Stefan William. Nasib rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William masih belum menemukan titik temu. Diketahui jika Celine Evangelista sudah tidak lagi serumah dengan Stefan William. Stefan William sendiri tak ambil pusing dengan kondisi rumah tangganya sekarang. Terbukti dari pengakuan Celine Evangelist menyebut jika Stefan William enggan diajak bertemu. Dikutip Gridot dari Kompas.com, Celine Evangelista punya kesempatan untuk curhat di hadapan Ustaz. Celine Evangelista mendadak menyinggung soal suami maksiat di hadapan Ustaz Maulana. Dikutip Gridot dari Grid.id, hal tersebut diucapkan Celine Evangelista berawal dari pertanyaan Ramzi kepada Ustaz Maulana terkait sosok suami yang harus dipatuhi istri. Suami seperti apa yang harus ditaati? Tanya Ramzi pada Ustaz Maulana seperti dikutip Grid.id dari tayangan kopi viral Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Ustaz Maulana menjawab bahwa sosok suami yang harus ditaati yaitu yang menjalankan aturan. Suami yang menjalankan aturan karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, jawab Ustaz Maulana. Sosok wanita tidak boleh taat terhadap suami yang melanggar aturan, lanjutnya. Mendengar penjelasan Ustaz Maulana, Celine Evangelista pun melontarkan pertanyaan soal suami yang maksiat. Kalau suami maksiat kita enggak usah nurutin. Tanya Celine Evangelista. Sayangnya, Melanie Ricardo dan Ramzi pun melarang Celine Evangelista untuk berbicara lebih jauh dengan Ustaz Maulana terkait suami yang maksiat. Ustaz Maulana pun belum menjawab pertanyaan dari Celine Evangelista. Seperti diketahui rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William tengah berada di ujung tanduk. Celine Evangelista pun sampai keluar dari rumah meninggalkan Stefan William. Akan tetapi, Celine Evangelista tak mengungkapkan secara pasti terkait penyebab masalah dalam rumah tangganya dengan Stefan William.